Dek, sudah kane ayam. Nih, main lagi ke kandangnya sahabat nih, teman-teman. Ikut seneng lihat kandang tingkat, kayak gedung-gedung bertingkat. Oh, ini baru 1000, ini kapasitas 3000. Karena susah nyari DOC atau anak ayamnya, jadinya diisi 1000 dulu. Ya, karena masih kosong ya. Ini masih jadi ini bos ayam. Nyantai. Ini pemula, teman-teman. Ini pemula tapi serius banget ini. Bikin kandang habis 50-an juta. Terus ayamnya sehat-sehat. Sirkulasi udaranya juga bagus. 20 hari, 21 hari ini. Alhamdulillah 100 BOP masih hidup semua. Nah, ini umur 21 hari 100 ekor masih utuh. Ini pakannya 511, pokpan 511. Jadi tekstur ayamnya lebih cepat gede. Kalau pakan biasa mungkin ayam ini umur 1 bulan, tapi karena pakai yang 511 jadi lebih cepat gede. Hari ini mau dipanen kok Mas Jayadi? Ya, hari ini mau panen. Hari ini mau panen umur 21 hari. Soalnya ini diborong pemerintah ayamnya untuk proyek pemerintah, yang nanti rencananya ayam-ayam ini akan dibagikan ke masyarakat. Sekali pengambilan 4.000 ekor. Sekali pengambilan 4.000 ekor. Ya nanti kandang sebelah barang ya Mas ya, yang dipanen ya. Nanti kandang sebelah juga panen, pokoknya sekali angkat 4.000 ekor. Jadi karena satu kandang nggak ada 4.000 ekor, ya beberapa kandang yang diangkat. Per ekor laku berapa ini Mas Yudi? 14.000. Laku 14.000, umur 21 hari. Ya ini masih untung lah. Masih untung. Berarti pakan 100 ekor satu sak belum habis ya. Satu 100 ekor 21 hari satu sak belum habis. Ini ayamnya laku 14 ribuan. Jadi kalau 100 ya 1.400.000 dikurangi harga DOC-nya berapa sama harga pakan. Emangnya sama listrik. Gitu. Keren nih kandangnya, mewah kok. Kayak gedung bertingkat nih. Ini baru 1000, rencana mau diisi 3000 kalau sudah ada DOC-nya. Ini umur berapa Mas yang ini Mas? 2 hari. Ini umur 2 hari nih. 1000 ekor. Oh, bergas. Siang lampunya mati ya? Mati siang. Nah. Siang sudah tidak butuh penghangat karena ruangan ini sudah hangat. Paling malam. Ini ada 1000 ekor. Ini dawane piro? Ini 190. Panjang 190, lebare piro? 70. Lebare 70. Ora punjul, Bro? 70. 70. Eh, 80. Lebar 80 diisi 100. Ini 130. Diisi 130 ekor. Ini pakane apa? Oh. Nyuhup. Itu nanti iki. Ini yang masih kecil-kecil kayak ini, teman-teman. Makanannya yang sampai umur 15 hari ya. Sampai umur 15 hari kasih pakan ini ya. Jadi ayamnya enak makannya kan. Masih kecil-kecil butirannya. Butiran untuk 0 sampai 15 hari.
Mereknya New Hope. Lihat proteinnya berapa ini. New Hope. Protein 22-24%. Ini sudah cukup bagus untuk pertumbuhan ayam. Ini protein 22-24%. Ini peternak beneran, ini bukan peternak pemula. Langsung gede. Rasanya senang, teman-teman. Kan bisa kerja juga. Di sini ini sampingan lah, tambahan. Usaha sampingan, tapi yang penting hobi katanya. Hobi, senang. Masih bisa kerja, tapi juga masih bisa menikmati hobi. Hobinya memang di ayam. Enggak main-main, tapi ini hobinya. Ini kalau full sampai 100 juta ini habis. Kandang 50, ayam 3.000 kan 60-an juta ayamnya, kalau ayam isi 3.000. Pokoknya 100 juta, kalau 3.000 itu 100 juta. Keluar modal 100 juta kalau untuk 3.000 ayam. Ini karena memang DOC-nya masih susah, belum bisa ngisi 3.000 ekor. Karena DOC-nya tuh ngantri. Ini aja pesennya 2 bulan. Ini pesan DOC 2 bulan baru dapat. 2 bulan baru dapat DOC. Ya. Jadi teman-teman kalau susah nyari DOC ya sama di mana-mana susah ya. Istimewa. Ini udah siap kandang yang sini loh. Itu kandang ayam semua. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Barangkali mau ikut terjun ke dunia peternakan tuh nggak usah bingung, yang penting terjun langsung. Masalah bisa atau tidak belakangan. Oke, semangat terus teman-teman.